Pemirsa, dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya, Batalion Arhanud 1 melaksanakan kegiatan bakti sosial membagikan sembako kepada kaum duafa serta warga kurang mampu yang berada di desa binaan kawasan Batrise Ion Arhanud 12 Banyuasin. Danyon Arhanud 12 SBP Mayor Arhanud Agus Priambodo memimpin langsung bakti sosial pembagian sembako di Desa Mantan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Pemberian bantuan berupa sembako kepada warga yang bermukim di sekitar kawasan Batalion 12. Bersama tim, Danyon Arhanud menelusuri dari satu rumah ke rumah warga atau kaum duafa yang patut mendapatkan bantuan. Bakti sosial dilaksanakan guna memeriahkan HUT Kodam 2 Sriwijaya. Dengan baksos ini diharapkan para prajurit harus peka terhadap masyarakat yang butuh bantuan. Untuk meringankan beban masyarakat, program ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan agar keberadaan TNI di tengah masyarakat benar-benar dapat dirasakan. Prajurit TNI siap membantu masyarakat yang membutuhkan dengan ikhlas. Jadi keberadaan Satuan Arhanud ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya bersenang-senang saja, tapi kita juga harus peka. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan, kira-kira butuh uluran tangan kita, jadi kita membantu dengan ikhlas. Jadi apakah program ini akan terus berlanjut? Insya Allah. Jadi kita sudah beberapa kali melaksanakan, kita bulan puasa juga melaksanakan, kemudian kita awal Idul Fitri. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful iNews melaporkan.